Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat dengan Sniper Ngesot. Salam Stobi, salam Stolaras, salam Situng Ateh Teretan. Syukur alhamdulillah sahabat, semoga hari ini kita tetap diberikan kesehatan, rezeki yang melimpah dan juga halal, agar kita bisa beraktivitas dan juga bisa beribadah dengan baik. Ada bajing sahabat tuh. Dulu ya. Di sini barusan ada sahabat di pohon siwalan ini, tapi sembunyi kemana ini? Nggak enaknya kalau bawa ke kebun siwalan seperti ini sahabat, kita kalau nggak bawa ketepel dan sembunyi sulit jadinya bos. Udah sembunyi ini. Sama dengan pendekar kasarung sahabat, seperti biasa lah sahabat, karib itu tuh sedang nelpon teman yang katanya mau nyusul, jadi lokasinya harus saya kasih tahu biar dia bisa nyusul. Kita lihat ini kebun siwalan barusan ada sahabat, tapi ya dikarenakan gak sempat masih ngobrol, gak sempat membidik, akhirnya kabur. Kalau burung di sini banyak sahabat, burung peter. Biar nanti kalau mamanya teman ada itu di, biar dia yang menembak. Oke. Keren. Sip. Poin dulu. Tuh. Teman satu datang lagi sahabat. Ini. Ya. Kita lanjut. Ada peserta baru sahabat. Peserta baru. Oke. Up. Queen. Queen. Kalau bajing sahabat sangat banyak di sini. Tapi sayangnya karena pohon siwalan ketika sembunyi udah enggak kelihatan. Sayangnya kita nggak ada yang bawa ketapel, sehingga kalau sembunyi sudah habis. Sedangkan teman-teman tidak ada yang mau mengalah untuk menembakkan ataupun mengusir dengan tembakannya, karena semuanya pengen menembak semua. Ya jadinya dibiarkan, kalau sudah sembunyi biarkan. Atau memang ada teman yang sempat untuk menabuh pohonnya, mengetok pohonnya dengan batu ataupun menggunakan kakinya. Kemarin saya sempat kesini sahabat, yaitu menggunakan senapan milik teman, dan itu agak zonk kemarin itu dikarenakan yang unitnya bermasalah, dan sekarang saya bawa unit sendiri. Sudah capek. Kita akan lihat sebentar lagi seperti apa teman-teman yang lain itu ada di sana, kumpul tuh di sana sedang tes unitnya.
proses evakuasi sahabat. Serah di dekat rumah warga banyak penontonnya ya. Banyak penontonnya. Aduh, ternyata nggak ada. Kita pindah lokasi. Bos, angkat bos. Wow, si bos. Ini efek kelaparan sahabat. Jadi nemu sisa-sisanya bajing. Ya. Aduh. Wah, tapi busuk kayaknya. Busuk. Busuk semua. Ini anggota baru dengan sub AC spesial tanpa tele, hanya menggunakan visir. Dia pertama kali ngikut sahabat. Jadi tambah lawan ini, grup sniper ngesot akan semakin banyak ini anggotanya ini. Barusan aja ada di sekitar sini sahabat, ada beberapa yang kena tembak tapi gak jatuh. Kita cek lagi sembunyi. Ya sayangnya seperti yang telah saya katakan tadi sahabat, gak bawa ke tapel. Ya jadinya begitu. Lagi terima. Poin sahabat, hanya pakai silet itu nyembelihnya. Ini poin. Aduh. Poin. Hasilnya banyak momen-momen yang tidak kami abadikan sahabat, nggak sempat diabadikan. Sebingung-bingungkannya, bajingnya itu banyak. Ya, kita cari lagi. Yuk. Saya ini dong. Poin lagi sahabat. Nemu rezeki lagi sahabat. Tadi udah. Mudah-mudahan gak rusak. Kayaknya mau rusak. Aduh. Ini nyor kelapa jamu sahabat, merah itu. Manis itu. Sip. Mm-hmm.
perjuangan sahabat. Perjuangan membuka kelapa dapat sisa-sisa tupai juga. Makan sahabat, makan. Makan dulu sahabat. Andai ada gula merahnya ini. Walaupun berjalan sahabat, tetap dihantam. Poin, yuk. Poin lagi sahabat. Disembeli dulu. Sip. Sahabat, kita sudah kumpul lagi tuh dengan teman-teman dan pendapatan kali ini lumayan sahabat. Aduh, aduh, sampai nggak mau ya sudahlah. Kita akhiri saja edisi hunting kali ini dengan pengucapan alhamdulillah sahabat, karena kita diberikan kesehatan dan keselamatan dalam hunting. Terima kasih atas perhatiannya sahabat. Kita akan ketemu lagi dalam edisi hunting berikutnya ataupun dalam tip dan trik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.